Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Karina dapat hadir kembali menyapa Anda di program Tauziah Ramadan selama 5 menit ke depan. Tentu saja saya tidak sendiri, saya ditemani oleh beberapa ustaz dari Ikatan Dai Hamida Bandung Raya atau IDHAR. Dan di kesempatan hari ini, hari ke-17 di bulan Ramadan, kita akan membahas mengenai ibadah sunnah lain saat Ramadan yang akan dibawakan oleh Bapak Kiai Haji Yayat Nurul Hidayat SPDI yang merupakan ketua dari IDHAR. Namun sebelumnya saya menginformasikan kepada Anda, besok mau buka puasa apa, mau sahur apa, belum belanja, tidak usah khawatir karena ada wagros. Anda hanya dengan WA atau telepon saja Anda bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari di 082126660210. Dan Anda juga bisa melihat program-program yang diadakan oleh Wagros di media sosial Wagros. Dan Anda juga bukan hanya itu, keuntungan yang lebih Anda bisa dapatkan untuk mendapatkan keuntungan penghasilan tambahan dengan program Mitra Wagros. Bagaimana caranya? Langsung saja hubungi nomor yang ada di layar televisi Anda atau ikuti semua media sosial Wagros. Jadi sambil menunggu waktu berbuka puasa, sambil menunggu azan berkumandang, mari kita sama-sama mendengarkan ibadah sunnah lain saat Ramadan oleh Bapak Kiai Haji Yayat Nurul Hidayat SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, amma ba'du. Pemirsa Bandung TV dimanapun berada, alhamdulillah Allah memberikan hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa Ramadan mempunyai beberapa fadilah, mempunyai beberapa keutamaan. Di antaranya akan dilipat gandakan pahalanya bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Kullu amali ibni Adam lahu yudha'aful hasanah asru amsaliha ila sab'i mi'atin." Yang artinya seluruh amal anak Adam, yudha'aful hasanah, akan dilipat gandakan kebaikannya, asru amsaliha, sampai 10 kali lipatan, ila sab'i mi'atin, sampai 700 kali lipatan. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah di selain bulan Ramadan, akan dilipat gandakan satu kebaikan itu 10 kali lipatan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, mang jaa bil hasanati falahu asru amsalih al-ayah. Barang siapa yang melaksanakan satu kebaikan, maka akan dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipatan. Ila sabi'i mi'atin, sampai 700 kali lipatan, kata Rasul. Kalau di bulan Ramadan melaksanakan satu kebaikan luar biasa, Allah melipat gandakan pahalanya sampai 700 kali lipatan. Bahkan sebagian ulama ada mengatakan dalam kitab Durratun Nasihin sampai 1000 kali lipatan. Luar biasa. Maka bulan Ramadan dikatakan bulan syahidus syuhur, rajanya bulan, rajanya amal. Maka untuk itulah, jadikanlah kesempatan di bulan Ramadan ini, jangan kita sia-siakan untuk memperbanyak amal ibadah, baik ibadah yang wajib atau ibadah yang sunnah, terutama ibadah sunnah. Kalau kita tidak biasanya tidak membaca Al-Quran, maka bacalah Al-Quran di bulan Ramadan. Perbanyaklah sodakoh, bahkan sunnah memperbanyakkan sodakoh di bulan Ramadan ini akan lipat-gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan momen bulan Ramadan ini untuk menyempurnakan amal ibadah kita
untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekali lagi amal ibadah kita di bulan Ramadan ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah ibadah sunnah di bulan Ramadan ini. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tadi kita sudah mendengarkan paparan mengenai ibadah sunnah lain saat Ramadan yang dibawakan oleh Bapak Kiai Haji Yayat Nurul Hidayat SPDI yang merupakan Ketua IDHAR atau Ikatan Dai Hamidah Bandung Raya. Semoga kita memaksimalkan ibadah kita, bukan hanya yang wajib wajibnya saja, namun sunnahnya juga. Tidak terasa sebentar lagi kita berbuka puasa. Selamat berbuka puasa, selamat berkumpul bersama keluarga. Semoga puasa kita kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah besok kami akan kembali lagi di program yang sama, Tauziah Ramadan Bandung TV. Saya Karina pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.